Sumang Gunung ya. Putusan nomor 03 Baper dari 2022 Badan Kerenasa demi keadilan dan seluruh bangsa kemenangan di atas kemenangan dengan mengalami perkaraan perkara pidana dalam perairan dan perairan pertama dengan acara sidang perairan telah melakukan putusan 25 atas nama Hakim Said yang diwakili oleh Asis Mas Kuru dan kawan-kawan sesuai dengan segala kuasa khusus tanggal 24 Januari tahun 2022 sebagai pemohon melawan Kites Krim Rumun Polda Sulsel sebagai pemohon. Pemohon tersebut dalam masa perkara-perkara dan surat-suratnya telah mengantar saksi dan keterangan keberwarnya dalam pelajari surat-surat dan juga telah mendengar ahli. Jadi Mbak Umum dengan sebuah pengumuman pasal 4 dengan tahun 2022 telah menyatakan permohonan sudah dicabut. Permohonan tidak dibatalkan, namun permohonan ini ada hari kesinan yang ditetapkan mohon dari posanya A. Asis Mas Kuru Cetak dan kawan-kawan sesuai yang telah kuasa untuk tanggal 4 Januari tahun 2022 sedangkan permohonan hari posanya Dr. Kuru Berlandus juga Gawanto SPI SAMA dan kawan-kawan sesuai yang telah kuasa khusus pertama di Februari tahun 2022 menimbang bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan ya permohonan telah mengajukan keterangan atau jawaban sebagai berikut ya terbaikkan dari menimbang bahwa pemohon untuk mengajukan dari permohonannya diusahakan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P1 sampai dengan P13 di mana bukti surat-surat keterangan telah dicocokkan sesuai dengan hasilnya kepada bukti P4, 5, 6, 7, dan P13 ini mengapa di samping bukti surat-surat pemohon telah mengajukan saksi itu Ernawati Yohanes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di perusahaan itu dimasakkan lagi memang bahwa selain itu Romo telah menunjukkan ahli bernama Dr. Amir Dias S.A.M.A. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dimasakkan lagi ini membuat Romo untuk menguatkan jawabannya atau bantahannya di pesan telah menunjukkan bukti surat-surat yaitu bukti P1 sampai dengan T50 menimbang bahwa surat bukti surat mana yaitu T12 sampai T15, T17 sampai T16, T22, T23, dan T30 adalah asli T2, T11, T16, T20, T21, T24, sampai T29, T31 sampai T50 fotokopi yang telah dimutakan ya, dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan T1 tanpa asli. Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, misalkan termohon telah menunjukkan pula ahli bernama Profesor Dr. M. Sukri Atuk S.A.M.A. yang pada pokoknya menerangkan berikut yang akan dibacakan lagi dalam pertemuan sendiri. Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pertama Rombas Februari tahun 2022. Menimbang bahwa berdoa yang memasukkan apalagi bagi nomor perusahaan menimbang bahwa untuk memisahkan kebuayaan perusahaan maka sebagai satu yang termasuk pada berita acara perusahaan dianggap termuat pada perusahaan ini dan dipertimbangkan pertimbangan hukum menimbang bahwa
akan maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon sebagaimana tersebut. Menimbang bahwa substansi atau dari pokok permohonan pra peradilan pemohon adalah permohonan tersebut menyatakan bahwa tindakan permohon melakukan penyitaan barang bukti surat catat biologis dan batal demi hukum serta menyatakan tidak sah secara keputusan dan penetapan jadi korban lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan barang bukti dengan alasan karena kepala akhirnya BPN Kota Makassar sebagai pelaku tidak berkompeten atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum melaporkan Adinsa Said atau pemohon dan kawan-kawan sebagai pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta notif dan turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 tindak pidana subser 264 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 6 tindak pidana kepada di pres krimum prosesan karena proses administrasi pengecekan serta pembatalan sertifikat akunan bangunan nomor 20017 20026 dan 20027 kelurahan Karwi Taru Bisi Utara belum diperoleh jawaban dari pihak pelapor sehingga berdasarkan undang-undang setiap tindakan yang dilakukan oleh pelapor harus lebih dahulu menggunakan peran dan wewenang BPN dalam menyelesaikan sengketa menurut Permen Nomor 11 tahun 2016 dalam menyelesaikan pertanahan yaitu metode yang harus dilakukan sesuai dengan penetapan perundang-undangan dan konsep sehingga proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui pengadilan tersebut negara dan di luar pengadilan yaitu memberi kewenangan kementerian berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelegasian dan di luar kewenangan kementerian sampai itu pula pemohon melakukan penyitaan barang bukti sampai saat ini belum ada yang bersatus sebagai tersangka menimbang bahwa atas jelapan atas substansi atau dalil pokok permohonan tersebut, pihak permohon telah mengajukan keterangan kejawaban yang terpukulnya dalam permohonan peraturan permohonan tersebut mengada-ada dan tidak jelas permohonannya berdasarkan dan permohon melakukan penyitaan barang bukti adalah sesuai proporsional dan prosedural dengan berpedoman pada pasal 1 butir 16 kuap pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 kuap pasal 39 ayat 1 kuap B kuap D dan kuap E kuap dan pasal 42 kuap dan tentang dalil pemohon tentang ketidakwenangan saudara dan dias SH kepala ATR BPN melaporkan Adinsa Said pemohon berteman dalam perkara tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta notif dan turut serta membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 tindak pidana pemalsuan khususnya pasal 24 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 56 tindak pidana adalah dalil yang dikenal dan dianggap juga sebab sesuai dengan pasal 108 ayat 3 kuhap menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik di samping itu pula Permen Nomor 11 tahun 2016 mengatur tentang penyertaan kasus pertanahan berkait dengan sengketa konflik atau perkara pertanahan yang dapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan atau kebijakan perkenaan. Sedangkan perkara yang dilaporkan oleh pelapor ya, seperti dia sisa, adalah perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Pidana, khususnya pasal 264 ayat 1 dan 2 Kitab Pidana. Dengan demikian, hal mana tidak ada kaitan dengan Perpres nomor 11 tahun 2016 yang menjadi yang mengatur tentang penyelesaian kasus pertanahan terkait dengan sengketa konflik atau perkara pertanahan. Menimbang-nimbang untuk membuktikan dalil permulaannya diputuskan mengajukan bukti surat besar sampai ke 13 dan seorang saksi bernama Herawati Yohanes dan seorang saksi ahli bernama Dr. Amir Diras S.M.A. sedangkan permohonan untuk menguatkan dari bantahannya diputuskan telah mengajukan bukti 1 sampai dengan 20 dan seorang ahli bernama Dr. M. Sufri S.M.A. Ini memang pasalnya di bawah ini akan dipertimbangkan akan dalil permohonan tersebut apakah berasal atau tidak sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi kewenangan pra peradilan sesuai dengan pasal 74 adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penentuan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berkara pidana penyidikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sesuai dengan pasal 95 kuat dan pasal 92. Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PPPU dari surat terbaru dari 2014 tanggal 28 April tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pasal 77 ayat dalam pasal 77 huruf A 2 adalah bertentangan dengan hukum ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa dengan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Jadi demikian penyitaan termasuk juga objek pra-peradilan. Penimbang bahwa sesuai dengan bukti T22 yaitu surat perintah penyitaan pertanggal 12 Januari tahun 2002 untuk T23 yaitu berita acara penyitaan tanggal 21 Januari 2002 Junto T5, Junto T20, P. Junto P12, yaitu tanda pengadilan pertanggal 21 dan masih penolong 22. Termohon telah melakukan penyitaan atas barang-barang permohon berupa surat-surat yaitu ini ada beberapa ayat ini. Pertama, 12A kan ya. Baru menimbang bahwa sempeng itu juga sesuai dengan bukti T29 itu surat perintah penyitaan tanggal 21 Januari tahun 2002 untuk bukti T26 yaitu perintah acara penyitaan tanggal 21 Januari 2002 untuk T28 untuk T13 itu tanda pengadilan tanggal 21 Januari 2022, termohon telah melakukan pula penyitaan selama barang pohon berupa surat-surat yaitu item ya. Tadi kan pertama yang berupa satu item. Menimbang bahwa penyitaan mana sesuai dengan bukti T29 junto T26 junto T28 tersebut atas permohonan termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan bukti T30 maka sesuai dengan bukti T31 yaitu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Januari tahun 2002 penyitaan mana
telah mendapat persetujuan dari Ketua Pemimpin di Makassar. Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T 3 junto T 47 junto T 6 ini ada ya penjelasan ya dengan tiga mengenai apa tapi sudah singkat ya T 50 T 4 junto T 48 junto T 7 junto T 49 junto T 5 junto T 9 junto T 6 junto T 7 junto T 8 junto T P 8 junto T 8 junto T 9 junto T 11 junto T 11 10 junto T 10 P 10 T11, T12, T13, T14, termohon berupa surat-surat bukti, termohon telah melakukan pemeriksaan saksi, termasuk saksi Adinsa Said, termohon dan saksi Ernawati Yohanes yang juga keduanya sebagai posisi pelapor dalam dugaan tindak pidana pemalsuan yang diperiksa bersamaan pada waktu dilakukan penyitaan barang atau surat-surat bukti permohon yaitu tanggal 1 Januari tahun 2022. Satu, kedua ya. Menimbang bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah penyitaan barang sebagai tanda bukti berupa surat-surat permohon oleh termohon tidak sah menurut sebagaimana dalil yang didalilkan oleh pemohon karena pelapor yang Septi Dias STSA sebagai kepala BPN Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan atau understanding untuk melakukan hal atau perkara tersebut dan juga karena sampai saat ini belum ada penetapan tersangka akan ditentukan sebagai ini bahwa tentang alasan penyitaan bahwa pelapor yang Septi Dias STSA kepala BPN Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk melapor pemohon Adinsa Said dan Bangwan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Ini bahwa alasan tersebut mana telah menyangkut pokok perkara di mana untuk menilai atau mempertimbangkannya harus dilakukan dalam atau menjadi ranah proses peradilan pidana dan bukan dalam ranah lembaga pra peradilan ini yang berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan. Oleh karenanya alasan permohonan tersebut untuk menyatakan bahwa pelapor yang Septi Dias STSA kepala BPN Kota Makassar tidak berwenang tidak memiliki wenang atau understanding untuk melaporkan permohonan kelanggaran adalah tidak berdasar hukum untuk dinilai dalam lembaga pra peradilan ini. Menyimak masalahnya tentang alasan penyitaan bahwa penyitaan atas barang pemohon oleh pemohon yang sampai saat ini belum ada penetapan tersangka akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 1 ayat 2 KUHAP menyebutkan penyidikan adalah dan untuk dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ini nomor penyelidikan pada pasal 1 dan 2 KUHAP tersebut
maka dapat dipahami bahwa sebelum penyidik menetapkan tersangka dalam suatu dugaan perkara pidana yang akan disidiknya, maka penyidik telah diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk menentukan bukti atau penyidik diwajibkan dan atau harus mengumpulkan bukti. Menimbang bahwa mengumpulkan bukti dalam pasal 1 angka 2 sebab tersebut dapat dipahami atau diartikan bahwa mengumpulkan tidak dihubungkan dengan pengertian penyitaan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 16 yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah permasalahannya benda bergerak atau tidak bergerak, berbunyi atau tidak berbunyi untuk pembuktian TPP dan seterusnya, maka mengumpulkan bukti dapat juga diartikan antara lain adalah sebagai tindakan penyidikan, penyitaan. Sedangkan bukti sesuai dengan pasal 84 ayat 1 kuhap adalah termasuk bukti surat atau surat-surat, maka demikian mengumpulkan bukti dapat diartikan atau dipahami termasuk sebagai tindakan penyitaan penyidik atas bukti surat atau surat-surat yang dalam perkara ini termasuk pula bukti surat atau surat permohon dengan tujuan untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Jadi dengan demikian penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu sebelum diterapkan tersangkanya. Hal mana sama dengan atau didukung pula dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon yaitu Dr. Amir Dias Sanema yang pada pokoknya berpendapat bahwa penyitaan harusnya dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Tetapi dari segi yuridis dalam keadaan mendesak dapat juga dilakukan sebelum penetapan tersangkanya. Dan juga sama atau didukung pula dengan pendapat ahli yang diajukan oleh pemohon yaitu Profesor Dr. Suki Akub S.A.M.A. yang pada pokoknya berpendapat bahwa penyitaan dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan atau penetapan tersangka dan juga dapat dilakukan sebelum adanya pemeriksaan atau penetapan tersangka dengan maksud untuk menentukan tersangka. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum beserta peraturan perasaan pelaksanaannya dan juga dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Garing PPU Garing 11 Angka Romawi Garing 2014 tanggal 8 April tahun 2015 tidak mengatur tentang hal untuk melakukan penyitaan harus diterapkan terlebih dahulu tersangkanya. Tapi sebaliknya berdasarkan pasal 1 ayat 2 kuhap yang dibuatkan pula dengan keterangan ahli pemohon dan termohon bahwa penyitaan dapat dilakukan baik setelah adanya penetapan tersangka maupun sebelum adanya penetapan tersangka. Maka tindakan termohon melakukan penyitaan atas barang berupa surat-surat pemohon sebagaimana yang disebut pada bukti T2 kuat, junto T23, junto T25, junto T12, dan bukti T29, junto bukti T26, junto T28, junto TP13 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, alasan pemohon untuk mohon menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh pemohon atas barang-barang pemohon berupa surat-surat tersebut tidak sah adalah tidak beralasan hukum. Ini mengawali berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas di mana oleh karena alasan-alasan pemohon untuk memohon menyatakan penyitaan barang-barang pemohon berupa surat-surat bukti cara yang sangat yuridis dan tidak cukup
adalah tidak terhadap hukum, maka permohonan harus ditolak. Menimbang bahwa perkara pergian tidak diatur secara tegas tentang hukuman yang bersalah. Oleh karena dia perkara dan perkara pergian ini adalah minim. Mengingat pasal dalam Undang-Undang Nomor 8/1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dari PPU dari 2014 tanggal 8 April 2015 serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini mengadili satu menolak permohonan pra peradilan permohonan tersebut. Dua, dia perkara ini demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 dalam persidangan yang terpaksa oleh kami Majelis Mahkamah SMA selaku perhitungan dengan didamping oleh Umar Lagi Kasari SMA selaku perhitungan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon. Biar saya, keputusan ditolak ya.